Kepala Kejaksaan Tinggi, Kajati, Jawa Timur Mia Amiati menjelaskan alasan mengapa pendiri SPI Kota Batu berstatus terdakwa kasus tersebut ditahan. Mia mengatakan pihaknya baru saja mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Malang untuk melakukan penahanan terhadap Julianto Eka Putra. Kami sudah mengajukan 2 kali surat permohonan kepada PN Malang agar dapat melakukan penahanan kepada Julianto. Sebab, hal tersebut merupakan wewenang dari PN Malang, ungkap Mia Amiati. Surat permohonan kedua yang diajukan kejaksaan disetujui oleh Majelis Hakim PN Malang dan surat penahanan terbit pada Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mia mengatakan, alasan tidak dilakukan penahanan pada Julianto meskipun sudah 19 kali persidangan lantaran PN Malang menilai Julianto sangat kooperatif. Mia menyebutkan 9 saksi dan korban sempat mendapat fasilitas materi dari Julianto supaya mereka menarik tuntutan dari pengadilan.